Amém. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd ba Pemirsa Mat TV yang sama-sama berbahagia Apa kabar anda? Senang sekali rasanya Saya Khairul Tasnim kembali menjumpai anda Dalam program Dokter Anda Apa kabar anda dari Sabang sampai Merauke Penonton Mat TV Yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Insya Allah ta'ala Insya Allah kebersamaan kita di malam hari ini akan berlangsung dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa TV yang sama-sama berbahagia. Insya Allah di malam hari ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik yaitu urgensi gizi seimbang bagi tubuh. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kami dokter kita, dokter Dr Khidri Alwi Mkes MA. Kami terlebih dahulu menyapa dokter kita, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Sehat ya. dok ya? ya, harus dong. Walaupun sedikit, <laughs> agak implensa. Uh, Semoga allah iya, mudah keluarganya dok. Amin. Ya, dokter juga bisa sakit ya. dok ya? Iya. Iya. <laughs> ya. Baiklah, uh, pemirsa Oma TV yang sama-sama berbahagia. Ya, mungkin sudah kita sudah sering dengar ya dan sudah tidak asing lagi bagi kita Slogan empat sehat empat sehat lima sempurna dan bahkan ini diajarkan semenjak SD sampai sekarang ini Dan slogan ini yang setelah digunakan yang mulai digunakan di tahun 50-an dok ya, ya Tahun 50-an namun sudah tidak relevan lagi dengan zaman ini karena kenapa karena susu yang katanya lima sempurna sudah tidak sempurna lagi karena adanya sumber protein yang lain seperti telur dan uh, yang lainnya. Begitu pun dengan uh, empat jenis makanan pun tidak cukup untuk kita konsumsi karena harus sesuai dengan kebutuhan, kemudian aktivitas dan juga kondisi biologis dok ya. Dan uh, dan yang istilah atau slogan yang tren sekarang adalah gizi seimbang nah inilah yang akan kita uh, kaji sama-sama malam ini apa sebenarnya perbedaan gizi seimbang dan empat sehat lima sempurna ya. dok dan kemudian bagaimana sih sebenarnya gizi seimbang uh, bagi kita yang uh, sebenarnya baiklah pemirsa mata TV yang sama-sama berbahagia uh, kita akan langsung uh, mendengarkan dari dokter kita uh, urgensi gizi seimbang bagi tubuh ya. silakan dok Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Syada Allah ilaha wahdahu la syarikalah. Syada anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah insyaallah. Uh, malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah saya juga berusaha datang ke sini walaupun sedikit tidak e, terlalu sehat tapi ini adalah amanah ya. Ya dokter pun bisa sakit. Tapi insyaallah e, ya dengan istirahat dan minum obat ya jadi dengan influenza sedikit tidak akan menghalangi aktivitas kita untuk menjalankan syiar dan dakwah. Tentu kita bahagia semua e, salah satu e, apa sunnatullah ya bahwa bagian dari yang sudah digariskan oleh Allah bahwa kita itu harus makan. <tuh> jadi makanan hampir sama dengan udara yang kita butuhkan, matahari. Ya, jadi uh, begitu pentingnya makanan sampai sampai Allah uh, menyebut di dalam Al-Qur'an juga uh, mengenai konsep makanan ya. Bahkan uh, kata seimbang sebenarnya itu jauh sebelum sebelum uh, apa konsep ini didengungkan oleh Kemenkes ya tepatnya 27 Januari 2014 dicanangkanlah mengenai gizi seimbang sebelumnya itu tahun sejak tahun 1955 itu dulu memang ada empat set lima sempurna <tuh>, ya ditambah dengan uh, lauk pauk kemudian ada di situ eh, buah ditambah dengan susu ya jadi ya, ternyata uh, apa yang uh, apa konsep ini itu, itu tidak tidak relevan lagi <tuh>, sehingga muncullah eh, gizi seimbang ya. dan quran sebenarnya juga itu sudah disebutkan ya misalnya salah satu ayat di mana Allah dari dalam surah Abasa pada ya, salah ayat 30 itu disebutkan ya Bismillahirrahmanirrahim faljiansul insanu ila ta'am. Ya, maka manusia itu uh, memperhatikan uh, makanannya artinya uh, satu kalimat yang ringkas ini Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa kalau kita ingin sehat, makalah makanan yang seimbang. Artinya, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Dalam arti, makanan itu e, ibarat pisau bermata dua. Pada satu sisi dia memberi manfaat, ya, memberi tenaga, mengganti sel yang rusak pada anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya, untuk perkembangan otak. Ya, kita kerja butuh makanan untuk tenaga, supaya ada energi kalori. Tetapi, pada sisi lain, ketika akan berlebihan, dia akan menjadi penyakit. Ya. Kekurangan bisa menimbulkan penyakit, misalnya kita sering dengar gizi kurang, apalagi gizi buruk, ya, penyakit-penyakit berhubungan dengan gizi buruk, kasior, marasmus. Itu semua yang seringkali melanda beberapa daerah akibat krisis pangan. Dan satu sisi, ketika makanan berlebihan, itu juga bisa menjadi penyakit ya jadi berlima makanan ini akan menimbulkan konsekuensi penyakit-penyakit degeneratif penyakit penyakit yang kita biasa sebut uh, sindrom metabolik ya misalnya obes ya, ya kelebihan apa uh, protein ya, dan segala macam ini di sini sebenarnya Al quran sudah memperingatkan kita sehingga uh, di ayat lain lagi Allah uh, juga uh, mengingatkan kita wakulu kulu wa walatusrifu dan minumlah tapi janganlah berlebihan ya. Jadi eh, tingkat berlebihan ya itulah yang tadi kita, kita ya berarti kan tidak seimbang. Ya. Jadi eh, Islam mengajarkan kita persis yang nabi ajarkan kepada kita. Ya. Ketika nabi eh, dikirimi tiga hadiah dari seorang raja. Hmm. Kalau saya tidak salah raja apa Heraklius itu ada satu budak ya. Kemudian ada kuda dan ada dokter. Ya, jadi yang budak ini eh, namanya Maria. Ya, ini eh, masuk Islam diperistirah oleh Nabi Maria Kiti yang kemudian melahirkan anak beliau bernama Ibrahim. Tapi kemudian meninggal waktu kecil. Eh, yang kedua beliau eh, dihadiah kuda-kuda ini beliau pakai tunggangan. Yang ketiga ya eh, dokter. Ya. Jadi harapan raja yang mengiring dokter ini untuk Rasul supaya dia menjadi dok, dokter pribadi Nabi. Tapi ternyata satu tahun lebih dia tinggal, ya nggak ada orang yang sakit di Madinah. Kalaupun ada sakit, sakit ringan, cepat sembuhnya. Nabi pun begitu juga, dia tidak pernah dapati beliau sakit berat. Lalu satu waktu dia minta pulang, ya ya Nabiullah saya mau pulang ke negeri saya. Dia bilang, saya heran ini, kenapa kok jarang sekali, bahkan hampir ya, tidak ada orang sakit di Madinah. Ya, lalu kemudian Nabi eh, bersabda ya keluarlah itu hadis Nabi yang sering kita dengar kami ini adalah kaum yang nanti lapar baru makan dan begitu kenyang berhenti makan ah rupanya eh, inti sehatnya Nabi itu yang ini tadi jadi saya berpikir bahwa ini sebenarnya ada eh, faktor keseimbangan jadi sudah masuk ke gisi seimbang sebenarnya kami adalah kaum yang nanti lapar baru makan dan begitu mau kenyang berhenti makan. Kalau kita kan tidak, ya betul-betul kenyang baru berhenti makan. Bahkan ada orang kenyang sekali baru berhenti makan. Ah, itu bedanya. Sehingga di dalam hadis lain juga Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang dipenuhi anak cucu Adam seperti dia memenuhi perutnya. Maka makalah sekedar menegakkan tulang punggungmu. Ya, ini yang kita sebut tingkat hajat. Pada tingkat hajat ini orang sekadar makan untuk bertahan hidup. Ini cara-cara Nabi makan sehingga makanan itu tidak mempengaruhi apa energi-energi negatif. Ya, karena makanan itu eh, apa pengaruhnya sangat luar biasa. Kalau orang terlalu kehilangan itu luar biasa pengaruhnya, bahkan bisa mengarah ke hal-hal yang negatif. Ya se sehingga eh, ada yang mengatakan bahwa nafsu yang paling berbahaya dalam diri manusia itu sebenarnya adalah nafsu perut munculnya nafsu ego, munculnya nafsu syahwat itu dipengaruhi dari nafsu perut. jadi kata Nabi, makalah sekedar menegakkan tulang punggungmu. Kalau tidak, eh, maka bagi tiga lah perutmu itu. Ah, jadi, jadi kalau tadi tingkat hajat, maka masuk tingkat kifaya. Tingkat kifaya itu ya itu tadi. Bagi tiga itu perutmu kata Nabi. Wasulusul li ta'amihi, wasulusul li syarabihi, li nafsihi sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara. Jadi di situ ada keseimbangan. Ya. Lebih daripada itu, itulah yang disebut tingkat fudlah berlebihan. Nah, itulah yang dilarang. Nah, inilah yang konsekuensinya apa? Orang akan mengarah masuk ke uh, apa? problem-problem uh, penyakit degeneratif atau sindrom metabolik bisa mengarah ke sana. Jadi gizi seimbang itu su su sudah ada sebelum Depkes dengungkan ya agama kita sudah mengajarkan bagaimana uh, apa berperilaku terhadap makan, cara makan. Maka kita mengenal eh, konsep makanan dalam Islam itu adalah halalam toiban, wa barakatan. Harus ada satu wabarakatan. Halal perolehannya, halal zatnya, halal campurannya, halal cara makannya. Kemudian toiban, nah ini masuk di sini. Toyib itu baik, ya bergisi, memenuhi unsur kebutuhan tubuh nah itulah keseimbangan ya jadi kalau kita masuk gizi seimbang masuk di sini toyib ya kalau dalam kita melihat eh, anunya Kemenkes bahwa eh, itu bahwa porsi karbohidrat itu harus sama dengan porsi vitamin jadi nasi itu harus sama banyak dengan sayurnya ya kemudian eh, ikannya harus sama banyak dengan eh, apa ini eh, buahnya tetapi itu harus ada buah. Ya, jadi kalau kita lihat itu dalam bentuk lingkaran separuh lingkaran itu kemudian 60 itu adalah nasi, ya 60 di sebelah adalah sayur. Sisanya itu 40 persen bisa eh, ikan, ya 10%, eh, 40 itu adalah eh apa buah-buah. Eh, jadi itu yang disebut seimbang. Ya, kemudian sesuai dengan eh, kebutuhan tubuh. Ya, jadi apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka itulah agama melarang kita berlebihan. Karena berlebihan itu adalah mubazir, itu adalah perbuatan setan. Ya, itu dicelah dalam agama. Ya, maka Islam mengajarkan kita jangan berlebihan. Karena berlebihan itu berarti sudah tidak seimbang. Gizi tidak seimbang pasti akan menimbulkan problem terhadap tubuh kita, akan menimbulkan penyakit. Nah, coba lihat sekarang begitu banyaknya penyakit-penyakit gampang muncul. Sebenarnya, penyakit itu sudah ada, sudah lama ada, ya, tapi karena kita uh, tidak bisa mensiasati dengan baik, maka muncullah penyakit itu. Uh, apa yang paling berbahaya sekarang? Uh, data riset kesehatan dasar tahun 2007, kemudian riset kesehatan dasar 2010 sampai 2015, uh, penyakit yang paling tertinggi dari non-infeksi itu adalah stroke. Ya, tingkat kematian tertinggi stroke, artinya apa stroke itu? ya berhubungan dengan ya bisa ke hipertensi bisa karena penumpukan lemak kolesterol ya ya itu yang berhubungan dengan namanya sindrom metabolik ya, hipertensi dari mana makanan ya bisa juga dikaitkan ke e, diabetes ya, itu juga dari makanan ya, coba ya jadi ini semua berhubungan dengan makanan jadi memang betul kalau kita camkan ayat ini Valiansul ya. insan ila ta'am maka hendak manusia itu memperhatikan makanannya itu luar biasa pak. Ya, jadi makanan tidak sekedar kita apa makan untuk kelangsungan hidup, tapi di balik itu harus ada kualitas makanan. Ya, dalam pandangan agama kita kualitas makanan itu harus memulai dari yang halal. Coba sekarang banyaknya beredar makanan-makanan tidak ada label halalnya. Nah, ini kan harus kita waspada terhadap umat Islam yang merupakan konsumen terbesar di Indonesia. Ya, jadi saya kadang-kadang ya menganjurkan teman-teman ya kalau beli makanan apalagi dari makanan impor ya, pertama yang dilihat itu adalah label halalnya. Yang kedua, expire-nya, masa kadaluarsanya, baru ketiga lihat komposisinya. Lihat kebutuhan apa yang kita anut. Belum lagi ancaman-ancaman makanan dari luar ya baru-baru ini Ditemukan orang buat saus lombok dengan memakai bahan kimia ikan yang ada di laut, ternyata sudah direndam di formalin supaya tidak rusak. Coba lihat, jadi luar biasa. Makanan-makanan siap saji, tinggi lemak, kolesterol rendah serat. Nah, ini semua akan menimbulkan problem-problem kesehatan, terutama bagi anak-anak kita. Ya, kita senang mungkin melihat anak-anak gemuk, nah, tapi ketika dia kelebihan gemuk kelebihan kolesterol obes itu kan biasanya karena pola makannya yang banyak mengkonsumsi lemak ya, ada orang-orang tua problem susah makan sayur makan buah nah, ini juga problem ya, jadi disinilah ya. gizi seimbang mengajarkan kepada kita bagaimana makan yang kita makan itu harus beraneka ragam nah, hari ini menunya ya kalau bisa lain dengan besok ya, kangkung ini hari besok mungkin ganti sawi Besok lagi, mungkin labu, rebu, ya. jadi itu namanya apa? Variasi makanan karena tubuh kita ini butuh hampir seluruh zat-zat gizi yang jumlahnya banyak. Ya, karena setiap buah, makanan, ya, setiap uh, yang kita makan itu kadang-kadang tidak mencukupi eh, aspek eh, eh, gizinya. Maka harus ada makanan-makanan lain, variasi, tapi yang tidak bisa kita tinggalkan selalu ada sayur, selalu ada buah, dan jangan lupa konsumsi minum air putih 2 sampai 4 liter atau 4 sampai 8 gelas. Karena itu penting, ya. Karena orang kadang-kadang ABK ini ya banyak orang mengalami dehidrasi karena kurang minum, apalagi musim hujan, wah saya tidak haus. Wah ini dingin. Kenapa enggak mau minum? Oh, nanti takut kencing. Ya, tapi nanti mulai situ pusing, mulai apa sakit kepala, itu kan sudah tanda dehidrasi. Ya kenapa dari tadi pagi sampai siang belum pernah minum. Nah, kasih yang tubuh karena tubuh kita ini 60% terdiri dari cairan. Itu harus kita penuhi. Ya, jadi seperti itulah kita diajarkan ya karena makanan itu adalah sunnatullah kita harus makan. Maka apa yang harus kita perhatikan dari aspek makanan? Memulai dari yang halal, yang toib. kemudian yang baru yang berberkah. Yang berberkah tentu makanan itu membuat kita menjadi sehat. Makanan itu membuat kita rajin beribadah. Ya, makanan itu membuat kita pingin kerja, selalu berpikir positif. Ya, memiliki inovasi, ya membantu sesama, ya karena kita punya kekuatan, ya, jadi seperti itulah nilai berkah makanan. Berkah ini hanya bisa didapat kalau perolehannya harus halal, cara makannya halal, kemudian materi yang kita makan kualitasnya harus halal, ya kemudian cara makan kita ya sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, mak makan dengan mulai berdoa, membaca basmalah, bersyukur ketika selesai makan tidak berlebihan. lebihan nah, itu semua akan membuat kita mensyukuri nikmat Allah berupa makanan sehingga makanan itu menjadi obat ya, bukan menjadi beban. Tidak sekedar mengenyangkan tapi juga menyehatkan ya, saya kira begitu. Baik. Pemirsa Ma TV yang sama-sama uh, berbahagia. Ya, demikian uh, penjelasan singkat ya tentang urgensi gizi seimbang terhadap tubuh. Ya, dan memang tubuh kita ini sangat membutuhkan bukan dari dari banyaknya makanan yang kita makan, tetapi dari kualitas makanan itu dok ya. Dan sebagaimana yang telah jelaskan dokter juga tadi bahwasanya hendaklah kita betul-betul memperhatikan makanan kita. Ya jangan asal makan dan kan kebanyakan sekarang dok ya banyak orang yang lebih mengutikan kenyangnya dok. Kenyang murah meriah, murah meriah, gampang didapat bersifat instan. Iya, bersifat instan gitu, <laughs> Dok, ya? Iya. Jadi, uh, pemirsa Ma TV yang uh, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala uh, Islam juga telah mengatur sedemikian rupa bagaimana kita mesti makan ya sebenarnya konsep Islam yang kita ketahui bahwasanya makan ketika uh, lapar dan uh, berhenti sebelum uh, kenyang kinyang, ya. Kalau tidak bisa ya, dibagi tiga gitu. Tapi perlu. kalau kenyang sekali-kali, Dok, boleh tidak? <laughs> Betul. <laughs> Iya sekali sekali bahkan seringkali ya. kan biasa kan dok kita ada e, dengan teman-teman gitu dok ya. mungkin banyak sekali makanan yang akan kita coba seperti itu bisa saja ya, ya. tapi e, itu tadi tetap ah, harus ada porsi itu tadi kalo, mm -hmm. maksudnya kan begini itu eh, apa eh, kualitas tingkat makan dalam ajaran agama itu tadi ya. tingkat hajat mm -hmm. ya tapi kalau tidak bisa masih bisa yang kedua itu tadi ya. kalau kenyang enggak apa-apa yang penting ada ada tempatnya napas. Bisa bernapas kalau habis makan. Kebiasakan <laughs> Adoran tidak bisa bernapas kalau habis makan. Iya oh, sampai kehabisan oh, napas sedangnya. Iya karena seluruh lambungnya Selur, penuh dengan seluruh. makan dengan air, eh, tidak ada lagi udara. <laughs> Betul <laughs> sekali. Nah, e, kemudian e, kan dikatakan jodoh bahwasanya e, seimbang itu adalah e, bagaimana mena, me, apa, memberikan tubuh Porsi sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan betul, dan e, kan beda. Misalnya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh mungkin tukang batu, kemudian ya, biasanya para banyak, iya, dan termasuk sebetulnya. pada orang-orang yang punya penyakit. Ya. Ya, tentu kalau hipertensi, makanan-makanan hmm. yang mengandung natrium, yang asin, Iya, kalau memang hipertensinya berat, ya uh, harus jangan makan dulu. Orang hmm. DM tentu mulai apa glukosanya, ya, ya. dikurangi, atau kalau bisa, ya ya diminimalkan begitu ya atau mungkin ada pengganti lain. Hmm. Sebenarnya uh, tidak kita itu sebenarnya tidak 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 selamanya harus diet betul-betul misalnya uh, hmm. contoh orang hipertensi, yeah. ya, dibilang, tidak makan yang asin-asin garam. Tapi kan pada makanan-makanan lain kadang-kadang mengandung ion natrium. Hmm. Ya. Jadi walaupun dia tidak makan langsung garamnya, tapi ada ada makanan lain yang ada na eh, natriumnya asin-asinya. Hmm. Yeah, yeah, yeah. nah, ya. Jadi seperti itu baik nah uh, kemudian selanjutnya dok uh, apakah memang uh, terkadang kan juga tubuh mungkin uh, asupan karbohidrat lebih uh, terkadang tubuh membutuhkan asupan karbohidrat yang lebih dominan mungkin daripada vitamin kemudian uh, terkadang juga vitamin vitamin lebih dibutuhkan ya, uh, apakah betul. di saat-saat saat seperti apa tubuh ini gimana ah, mana seperti ini tapi jangan dijawab dulu dok iya iya ya. uh, kita akan jeda terlebih dahulu uh, Pemirsa Ma TV, jangan kemana-mana tetap bersama kami di Dokter Anda.